Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari Motorola. Dan cerita berita online dari tekno.kompas.com yaitu Motorola S50 Ultra dan 50 Fusion meluncur harga mulai 6 jutaan rupiah. Lanjutannya yaitu Motorola resmi meluncurkan smartphone terbarunya yakni Motorola X50 Ultra dan Motorola X50 Fusion di pasar Eropa Selasa tanggal 16/4/2024. Kedua ponsel ini melengkapi model X50 Pro yang dirilis pada 8 April 2024 lalu. Secara spesifikasi, Motorola X50 Ultra membawa peningkatan di sektor chipset dan kamera dibanding model Pro. Di sisi lain, Motorola X50 Fusion ditawarkan sebagai opsi yang menyeimbangkan spesifikasi dari model Ultra dan Pro. Spesifikasi Motorola X50 Ultra. Motorola X50 Ultra mengusung panel OLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus 2712x1220px dengan rasio aspek 24:9, refresh rate 144Hz, touch sampling rate 360Hz, tingkat kecerahan maksimum 2500 nits, dan rasio layar ke body 93,8%. Layar ini dihiasi oleh sebuah lubang punch yang memuat kamera selfie 50MP f1.9. Masih soal kamera, punggung smartphone terbaru Motorola ini dilengkapi kamera utama 50MP f1.6 penstabil gambar OIS, kamera ultra wide 50MP f2.0 bidang pandang 122 derajat dan kamera tele. Dan 960 fps pada kamera belakang. Kamera juga didukung teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk menyesuaikan kecepatan rana atau shutter speed, stabilisasi gambar dan pelacakan autofocus. Sebagai perbandingan, Motorola X50 Pro dibekali kamera utama 50MP f1.4, kamera ultrawide 13MP f2.2 dan kamera telephoto 10MP f2.0. Kamera selfie-nya memiliki resolusi 50MP f1.9. Motorola X50 Ultra didotak oleh sistem on-chip atau SoC Qualcomm Snapdragon Eggam 3, meningkat dari model Pro yang mengandalkan Snapdragon 7 Gen 3. Chipset ini di model Ultra dipadukan dengan RAM LPDDR 5X 12GB atau 16GB dan penyimpanan atau storage UFS 4.512GB atau 1TB. Untuk daya, gawai ini disokong oleh baterai 4.590 Ah yang mendukung teknologi pengisian daya cepat fast charging berdaya 125 watt via kabel atau wired dan 50 watt via under kabel atau wireless. Sistem operasi atau OS yang dijalankan adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antar muka UI Hello UI. Spesifikasi Motorola X50 Ultra lainnya mencakup kaca pelindung Gorilla Glass Victus, sertifikasi anti air dan debu dan rating IP68. Speaker stereo Dolby Atmos, port USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 dan masih banyak lagi. Ponsel yang tersedia adalah pilihan warna Forest Grey, Peach Fuzz, dan Nordic Wood. Baik Forest Grey maupun Peach Fuzz dibuat dengan bahan kulit sintetis, sedangkan Nordic Wood menggunakan material kayu sunggan. Spesifikasi Motorola X50 Fusion. Motorola X50 Fusion membawa layar mirip seperti model Ultra, tetapi dengan tingkat kecerahan brightness puncak yang lebih rendah. Ponsel ini hadir dengan layar OLED 6,7 inci dari resolusi Full HD Plus dengan refresh 144Hz atau 120Hz untuk varian Amerika Latin. Brightness maksimum 1600 nits dan rasio layar ke body 92%. Smartphone layar ini membawa prosesor yang berbeda tergantung wilayah penjualannya. Varian di Eropa Timur Tengah dan Afrika mendapat chipset Snapdragon 7S Gen 2, sedangkan varian Amerika Latin kebagian chipset Snapdragon 6 Gen 1. Di luar itu, model Motorola X50 Fusion di sejumlah wilayah itu memiliki spesifikasi yang identik. Motorola X50 Fusion membawa kamera selfie beresolusi 32MP f2.0 yang ditempatkan dalam pansul. Konfigurasi kamera belakangnya di bagian, maksudnya di belakangnya dibagi menjadi kamera utama 50MP f1.9 OIS dan kamera ultrawide 13MP f2.2 atau bidang pandang 120 derajat. Perangkat ini dibekali RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan UFS 2.2, 128GB atau 256GB atau 512GB.
Kapasitas baterainya mengalami peningkatan dibanding model Ultra dari 4500 mAh menjadi 5000 mAh, akan tetapi output fast chargingnya hanya mentok di 68 watt saja. Tesla X50% menjalankan OS Android 14 dan antar muka Hello UI. Spesifikasi motor X50% lainnya terbagi menjadi fitur AI untuk kamera, IP68, motor Smart Connect, dan lain-lain. Smartphone ini bisa dibeli 3 pilihan warna yaitu Forest Blue, Hot Pink, dan Marshmallow Blue. Mulai dikutip dari Kompas Tekno dari GIS China, Kamis 18/4/2024. Harga Motorola X50 Ultra dan Motorola X50 Fusion. Motorola X50 Ultra dan Motorola X50 Fusion sudah bisa dibeli di pasar Eropa. Harga Motorola X50 Ultra dibanderol dari 999 euro atau setara 17,2 juta rupiah, dan harga Motorola X50 Fusion dimulai dari 399 euro atau sekitar 6,8 juta rupiah. Motorola belum mengumumkan tanggal rilis ponsel ini secara spesifik, tetapi kedua KW dipastikan akan diluncurkan di pasar Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Oceania dalam beberapa minggu mendatang. Data dalam berita yang datang dari produk gadget ternama, atau produk maupun Android ternama datang dari Motorola. Dilanjut dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu Motorola X50 Ultra dan 50 Fusion meluncur, harga mulai 6 juta rupiah. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing tutorial, dan akan selesai tips kembang. Terima kasih.